Oke, selamat malam. Kita kali ini akan unboxing CCTV untuk rumah walet. Ini CCTV mereknya Onvis. Nih. Oke, untuk spesifikasinya seperti ini. Jadi ini bisa dipakai jika untuk internet bisa, tanpa sinyal internet juga bisa. Nanti kita akan coba yang tanpa sinyal internet. Oke, kita buka. Kita dapatkan satu CCTV-nya. Seperti ini. Dalamnya ada power, dua ampere, ada bracket, ada buku petunjuk dan kerup. Oke, cara installnya di buku petunjuknya seperti ini, kita tinggal ikuti yang ada di buku petunjuk. Yang pertama untuk Android, kita cari Yosi di Google Play, download dan install. Jadi lengkap caranya, cara-cara untuk menginstal, tata cara untuk menginstal. Nanti kita akan coba konekkan. Nah, ini jadi ini kameranya, ini baru saya buka, baru datang, ini agak kebetulan baru datang. Ini mereknya JJL dengan 3 antena, dengan 3 antena pernah kita masukkan. Jadi ini chargernya, ini chargernya, salah satu chargernya. Kita masukkan dulu, kita hidupkan dulu. Kita hidupkan dulu dan kita tunggu 1 menit ya. 1 menit setelah dia normal. Nah, setelah dia normal, baru nanti kita setting gimana caranya kita mengonekkan secara offline tanpa jaringan internet, internet kita ya, tapi internet yang ada di dalam kamera tersebut.
jangan lupa dinyalakan dulu rokoknya. Nah, setelah sudah hidup, kita tekan ini restartnya. Ini adalah tombol restartnya. Nah, biasanya kalau ada kamera yang lain kadang ada lubangnya. Ada lubangnya, tinggal tekan dengan jarum. Atau kadang di belakang sini ada tombolnya. Nah, itu untuk restartnya. Kita restart dulu sampai dia berbunyi. Setelah dia berbunyi, kita tunggu kembali selama 1 menit ya, sambil kita nikmati sigaret. Ini sigaret, aroma sigaret. Setelah nanti dia berbunyi beat 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 beat, ada bunyi, baru kita setting untuk kamera. Caranya dengan sistem offline. Nah, dia udah berbunyi. Dalam sekian detik dia ada bunyi beep-nya. Nah, itu caranya. Caranya demikian. Kita buka dulu. Kita buka jaringan di Android kita, yaitu jaringan WiFi-nya. Nah, ini ada JWAP20219809 ya. Nah, itu pasti sama dengan nomor yang ada di bawah, yang ada di bawah kamera. Nah, sama kan? Setelah itu kita sambungkan secara manual. Kita sambungkan dulu secara manual. Dia sudah terhubung. Setelah dia terhubung, kita keluar. Kita keluar dan kita buka aplikasinya. Nah, dia sudah ada masuk aplikasinya, tapi tidak menyatu dengan aplikasi yang tadi, karena ini sistem offline. Kita tekan. Nah, dia sudah tersambung. Silakan dilihat bergerak kameranya.